Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lagi main nih ke datar pasir angin di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat. Lihat kok lecer. Jadi kebetulan pas main ke sini anginnya kecil. Kalau gede suaranya bisa sampai kayak geluduk. Assalamualaikum. Ah, Damang. Aduh, ngiringan ningali kolecer. Anu apa ya? Oh, anu ya. Kemarin mah ageng angin ya. Ya, kemarin. Jadi abi ge hayang ningali kolecer efeknya alit ayeuna. Mun. Jadi kita lagi ada di pasir angin. Pasir angin ya. Datar Mala. Oh, Datar Mala. Datar Mala. Iya, desanya desa Sukaresmi, Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat. Jadi kita lagi ada di Datar Mala. Itu abi kamu naon ya? Kolecer. Kolecer. Wah, kalau kolecer. Bari pasang di mana ya tanya? Dukadunya. Oh, jadi ada warga yang mau pasang bambu. Bambu itu buat tihang kolecernya, karena ini kolecernya rata-rata panjangnya sabar meter ayo genep sampai 7 meter ya panjangnya, jadi harus pakai tihangnya banyak karena memang tenaganya itu pasti gede banget. Suaranya aja kayak geluduk kalau misalkan anginnya lagi gede, luar biasa. Kita lihat-lihat di sini ya. Tuh, jadi bapaknya ini kayaknya mau pasang bambu. Pak Damang, aduh, bade masang awi ya Pak? Oh, di mana Pak? Oh, di Puntas. Jadi ada yang mau pasang bambu, bambu ini di sebelah seberang sana. Kita mau lihat-lihat sini ya. Anu wetan, mantap. Geduh kolecer sabaraha, Pak? Nah, 4 meter. 4 meter, anu 4 meter. Anu mana paling ditunggul? Paling ditunggul. Ayo, nak. Bade, dang. Oh. Jadi, baru mau dipasang. Ya. Ari kolecer tina kayu naon, Pak? Tisuk. Oh, tisuk. Pasti tina tisuk, ya? Ya, tisuk. Kayu tisuk. Kayu tisuk, teh. Sejenis daun nama kawas jati, Pak Intennya. Itu yang oh, itu. Lihat Pak, kalau itu kok kumaha? Lihat itu. Lihat itu kumaha. Heeh. Mm-hmm. Tuh. Daunna pijang tuh. Oh, itu oh eta nu eta nya. Tah, eta daunna tah. Mohon tuh jadi kayu tisuk tuh yang sebelah sana. Biasanya kayu tisuk sok dianggo kanggo bumi tara, Pak? Biasa. Biasanya. Jadi pakai kayu tisuk bare ya, kayu tisuk. Nanti kita cari di Google. Kayu tisuk. Ini paling panjang sebelah meter, Pak. Ya. Paling panjang sebelah meter. Paling 72 ayah nu 82 di dia nu di dia untuk nya 82 72 ngan rata-rata genep 2 genep 4 hari biasana lamun keur musim angin aya waktu-waktuna teh bulan-bulanna misalkan aya nya ayeuna waktu angin pan ayeuna waktu bulan hiji. Oh, bulan hiji nya angin gitu nya mun gitu. Paling tika ayeuna lamun nyampe tika bulan 2 lamun tahun gitu kumaha cuaca we mohon paling bulan 2 lah pas panen pangetan nya kadang-kadang nyampe. Oh, nyampe sok gitu sok nyampe ke 2 bulanan lebih. Ah bieu teh harita ka dia pas pare koneng gitu nya bener hejo da sok dugi mohon hampir 3 bulan angin teh 2 bulan we gitu. Ayeuna musim angin ayeuna pangetan nya ayeuna karek mulai tanggal bulan hiji meureun teh nya mohon bulan hiji ayeuna teh karek mulai angin kana saminggu biasana upami ageung angin kok kalaceran kieu tabu sabaraha dulu kata tabu sabaraha Pak ah tetang tuh udah wengi ge kadang-kadang terus. Oh, gitu. Jadi wengi ya, oge sok di dia di tungguan ya, gitu. Dia, pasti rame sih batur gitu nya. Wasuh. Wasuh pisan di sini. Baru lulung ge di dia. Lah misalkan saminggu ageung angin. Am, tong kabar saminggu Pak mesin sabulan ge dah. Terus terus di dia seueur gitu. Oh. Jadi hobinya banyak. Iya.
Jadi jadi teman-teman ya, ini kolecer di sini tuh hobi sekaligus ciri khas, bisa dikatakan budaya mungkin ya Pak ya? Budaya yang ada di Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Jadi kalau misalkan lagi musim angin, sekarang kan musim angin, bulan Januari tuh bulan 1 sampai bulan 2 kemungkinan bakal terus ya Pak ya? Cing angin. Itu kan bisa seharian angin tuh ya, seharian 24 jam. Di sini tuh penuh semalaman ya Pak ya? Sama bapak-bapak gitu kan lagi main kolecer. Kadang sampai sebulan, dua bulan, tiap malam bro ya Pak ya? 24 jam pokoknya, kalau misalkan mau lihat kolecer 24 jam datang ke sini ke Datar Mala, pasti bakal penuh di sini. Itu makan kumaha apa makan? Mekal gitu nya. Oh, ayah warung. Lanjut aja. Oh, iya. Jadi luar biasa ya kalau hobi ya. Jadi kalau misalkan di Rongga, Gunung Halu, Cipongkor, hobi itu setahu saya itu ada dua hobi yang yang disukai warga itu. Ada dua kubu sebenarnya. Jadi kolecer sama mancing. Benar enggak, Pak? Mancing. Yang mancing juga bisa 24 jam itu tidur di air ya. Kalau kolecer mah enak di sini kan. Jadi ngumpul sama teman-teman sambil ngobrol, sambil ngopi, sambil menikmati suara luduk. Mantap, luar biasa. Proyek. Pak, ari kolecer nu di arahna naon, Pak? Suara, Pak. Oh, suara. Aya mesinan teh. Jadi suarana gitu nya. Setiap kolecer punya ciri khas teh, Pak, suarana. Sama atau? Itu teh sama. Oh, beda. Beda. Oh, beda. Jadi ada ciri khasnya. Aya nu. Nah, sae gitu. Oh, nya aya nu. Aya nu biasa. Anu biasa. Jadi eta nu ngabedakeun suara naon, Pak? Ars. Nu suarana bisa beda-beda itu kumaha acaran? Open. Desain atau desain? Dina kolecer na we, nya dina rautan. Oh, dina rautan gitu siapa ya? Oh. Sarang kayu na. Jadi kan aya nu muter ka kenca, aya nu muter ka katuhu gitu nya. Iya, kitu. Kumaha selera di? So nate suarana ge tiasa diatur ku urang kan? Kuno ngadamel lah gitu. Iya, anu ngadamel lah yang kieu sorana gitu. Muhun. Benten rautanana jeung kayina. Muhun. Luar biasa. Jadi teman-teman, kolecer ini suaranya bisa didesain sebenarnya, bisa ditentukan pengen suara seperti apa, itu tergantung dari yang bikin. Misalkan suaranya ada pokoknya berbeda lah. Tergantung yang bikin. Misalkan yang pesan, saya pengen suaranya seperti ini. Oh, bisa itu. Jadi di ujung-ujung, bukan di ujung ya, dari sepanjang kolecer itu rautannya beda. Jadi ada apa ya, garis-garis lah pokoknya, itu yang membedakan nanti suaranya yang bunyi. Sama putarannya mau ke kiri atau ke kanan itu bisa. Gitu ya. Kita lihat-lihat dulu di sini suasananya ya, di Datar Mala, di Desa Sukaresmi ya. Sukaresmi, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Ini salah satu budaya kita yang patut dilestarikan ini mah. Luar biasa ini turun temurun ya, ya di zaman Kapungkur. Jadi kalau misalkan lagi musim kolecer mah ramai ini 24 jam full, sehari semalam pokoknya. Ini kebetulan kesini anginnya lagi kecil, kalau misalnya lagi gede itu wah luar biasa nih. Pokoknya berdiri di depan di sini tuh agak-agak takut gitu, ngeri gitu, karena suaranya kayak petir. Luar biasa ini. Ya, ayo ah. Mau kok leceran? Ya, ayo lah itu. Tengok naon ya, Pak. Nawe atau ini lah, kembali atau mau itu. Malah jadi kok rumah. Ini sudah mulai kedengaran suaranya ya, cuman masih anginnya masih kecil. Luar biasa nih suaranya. Pak, nuhun Pak, badai teras, enjing di kadi lah.
Jadi kita pulang dulu ya, karena memang hujan sebelah sana. Dan anginnya ini gak begitu besar kalau jam segini, biasanya pagi itu gede banget. Jadi kita pulang dulu. Hujan tuh sebelah sana, aduh hujan. Dan perjalanan lumayan jauh kayaknya ya. Hujan ageng. Hujan ageng. Menyang di payung. Kita pulang guys. Nah ini bapaknya mau masang bambu. Wah, masang bambu. Luar biasa ya, ini ke atas. Berapa meter, tinggi banget kan. Luar biasa nih. Tinggi, tinggi pisan. Wah, keburu hujan. Hujan, Pak. Licin sih kan, Pak. Yang punten sulah. Sok, mangga, Pak, mangga.